Salam Bhinneka bagi jemaat yang saya kasihi dalam Kristus. Dikala kita merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia, kita kembali diingatkan bahwa bukan berarti kita bebas melakukan apa saja dalam kemerdekaan itu. Justru sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai orang-orang Kristen, kita tetap harus berbuat hal yang benar, menyatakan kebenaran, mencerminkan teladan Allah dalam perkataan, perbuatan kita, tanggung jawab kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Jika kita berkeluarga, bermasyarakat, bergereja, dimanapun kita berada, kita harus tetap melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan kehendaki. Maka firman Tuhan pernah mengatakan bahwa kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kita melakukan hal yang benar bukan hanya memberikan contoh kepada orang lain, tapi juga mempersiapkan generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sahabat kita, agar mereka juga tetap menjunjung tinggi akan kebenaran, tetap melakukan hal yang benar. Itulah bagian kita untuk menjaga kemerdekaan negara kita. Kita bukan berarti bebas melakukan apa saja, tapi dalam kebebasan itu kita menjaga, merawat kehidupan kita dengan hal yang benar, dengan melakukan hal yang baik, bukan hal yang jahat. Mari bersama-sama kita terus-menerus berjuang untuk membawa kebenaran, membawa damai, pengharapan, dan juga memberkati orang-orang yang tinggal bersama kita, yang berjumpa dengan kita di tengah masyarakat untuk tanah air kita, Indonesia. Dikala kita memberikan teladan, menjadi teladan berarti kita memberikan hidup kita, memakai hidup kita untuk melakukan hal yang baik, menyatakan hal yang benar. Sekecil apapun hal baik dan benar yang kita lakukan untuk negara kita Indonesia akan berdampak memberikan pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menghargai kemerdekaan negara kami, mensyukuri kebebasan kami dalam kemerdekaan itu dengan tetap berbuat hal yang benar, melakukan dan menyatakan pekerjaan baik. Biarlah kehadiran kami, setiap karya kami, sungguh mencerminkan teladan dan karya kasih Allah dan juga membangun kehidupan semakin baik untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kami anugerah kesehatan, berkat kebaikan dan sukacita di setiap langkah kehidupan kami dan karya kehidupan kami tiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita melibatkan diri kita untuk membangun kehidupan lebih baik untuk bangsa kita Indonesia. Dengan demikian kita menyatakan kebenaran Allah untuk Indonesia dan kita mencerminkan teladan kasih dan karya Allah bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita, juga bagi bangsa kita Indonesia. Tetaplah berbuat benar, jadilah berkat dan teladan, jangan mudah menyerah untuk menyampaikan dan menyatakan pekerjaan baik. Tetap menjaga kesehatan, tetap beriman dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara sekalian. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya bagi bangsa.